dari OMS Semarang ini datang sini dengan tujuan ingin membantu masyarakat Banjarnegara ya, khususnya yang di Wilayah Pujunggulan ini. Beliau-beliau ini memperjuangkan ya, memperjuangkan masyarakat demi kesehatan bersama. Jauh-jauh dari Semarang ya, memberikan pelayanan vaksinasi ini ya, penjemputan sampai ke rumah-rumah ya, di warga masyarakat yang tidak bisa datang sini. Beliau sangat antusias sekali. Saya terima kasih sekali kepada organnya OMS ini. Yang ketiga ada pemerintah bersama LSM ya, peduli terhadap bangsa. Enggak apa-apa, Bu. Ibu Kartini Sidarata, Ibu. Oke.